internet anjing, ya binatang kau internet. Lagi enak-enak, ada sinyal. Jadi tuh kayak ada WLAN orang nempel di internet di teleponnya Bunda. Jadi kayaknya jadi bikin ngeganggu live-nya Bunda gitu loh. Ada WLAN apa wifi-nya orang gitu loh. Terus nempel di handphone-nya Bunda. Wifi-nya ya anak itu lucu kali. Mau kemana tuh mama? Sini. Udah nyebrang yang benar. Pakai nengok mobil, sabar. Mobil truk ini mau jalan aja. Biarkanlah merah, kau berhenti aja udah. Orang bawa anak. Sibuk kau, mau jalan terus kau. Kalau udah di lampu katanya biar katanya merah, mau jalan aja dia. Namanya juga orang bawa anak. Mau kulempar kaca, biar mau lempar batu tuh mobil. Pokoknya buat teman-teman Bunda, anak-anak Bunda, buat anak-anak Bunda Senusantara, doakan mudah-mudahan semua urusan Bunda lancar, masalah rumah, karena semua sedang diproses ya. Mudah-mudahan dapat rumahnya ya, doakan aja. Sekarang lagi diproses, sudah mendekatin 75% ya. Rumah atas nama Bunda. Aku orang pertamanya. Ya Allah. Ya. Kenapa kau nengok-nengok aku kau? Halo. Nengok-nengok Bunda pula dia. Kau nengok-nengok Bunda dia. Dia nengok-nengok Bunda. Bentar ya tuh, nengok Bunda dia tuh. Nengok-nengok Bunda. Kenapa nengok-nengok gue? Hah, kayak wak-wak katanya kali gue. Enggak. Dinginnya itu kenapa pohonnya jatuh? Hah? Vespasian mi di bau? Hah? Ah, ada sesuatu from from storm. Ya Allah, pohon tumbang. Itulah ngerinya kalau rumah di balik pohonnya. Untung aja larinya ke sana ya. Gimana kalau ke situ? Bener-bener ya. Udah tua berarti pohon ini. Ya Allah, terangkat semua batang pohonnya. Untung aja rumah jatuhnya ke sini pula dia ya. Enggak ke sana, ke rumah orang. Rumah orang apa hancur ini? Ya Allah ya Tuhan. Kok jatuh kau? Kenapa? Ini apa, ulat? Apa anjing laut? Apa kuda laut? Untungnya gak ke rumah ini pula jatuhnya dia ya. Kalau kena rumah apa gak hancur ini rumahnya? Kesana pula. Pinter pula kau pohonnya. Bagus kau jatuhnya pohonnya. Kesana pula arah kau ya. Gak kau lukain orangnya. Gak jatuh kau ke rumah orangnya. Kau selamatkan nyawa orangnya pohon. Pinter kali kau jatuhnya. Pinter kau ya. Baik kau ya, anak baik kau ya. Sayangku sama kau. Baik kau ya. Kau baik kau ya pohonnya. Sekarang kau udah mati ya. Nanti kau di surga ya. Semua pohon-pohon tumbuhnya di surga berbuah semua pohon. Kau di dunia gak berbuah ya. Kau di dunia gak berbuah. Tapi semua sejenis pohonnya gak berbuah di surga akan berbuah. Ya. Baik kau. Kau baik pohon. Baik pohonnya. Dia jatuhnya baik gitu loh. Gak mau dia melukain rumah orang. Baik dia pohon itu. Ya bisa aja dia jatuh. Mungkin walaupun kena angin. Ngomongin siapa nih? Sabar. Tuhan kau lagi ngobrol. Mama kau lagi ngobrol. Ngerumpi sampai pagi tuh. Hah? Ngerumpi sampai pagi. Gak pulang-pulang. Anjingnya udah kedinginan. Anjingnya udah menggigil. Ya gak menggigil. Lamanya lantainya dingin. Kena anjing kan gak bisa dingin-dingin. Pakai acara berak sih kau. Makanya aku diantar ke rumah berak.
Ya pokoknya Allah melindungin lah ya baik. Yang baik itu Allah bunda. Iya Allah yang baik ya. Allah yang melindungin. Ya sih Allah. Ya tapi bunda kan nengok bentuk batang pohonnya gitu. Semuanya kan Allah yang menggerakkan gitu loh. Sampai gak jatuh ke rumah. Benar sih Allah yang maha baik. Allah melindungin gitu loh. Kalau misalnya tadi pohon itu jatuhnya ke rumah, pasti rumah itu pecah. Setidaknya ada akan ada kerugian gitu kan. Apakah itu kerugian fisik, apa itu kerugian gedung gitu kan.